Assalamualaikum teman-teman Kenari Mania, kembali lagi di channel Santang Kenari. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang cara menangani atau mengatasi pejantan kenari yang tidak ngisi. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya. Penyebab kenari jantan tidak ngisi karena banyak faktor. Kenari kecapean karena sering buat kawin, umur yang kurang mapan, asupan gizi yang tidak tercukupi, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja kita bahas cara mengatasi pejantan yang tidak ngisi. Lakukan penjemuran rutin pagi hari. Sebelum melakukan penjemuran, pastikan kenari tidak berlemak. Waktu yang tepat saat penjemuran adalah jam 7 sampai jam 9 pagi. Lakukan penjemuran kurang lebih 1 minggu. Saat penjemuran, usahakan tidak usah dikasih extra fooding. Extra fooding di sini yaitu seperti telur puyuh dan sawi. Selama pengondisian kenari, jangan dikawinkan terlebih dahulu. Setelah penjemuran, angin-anginkan sebentar, terus kenari di kerodong full sampai pagi. Lakukan treatment penjemuran ini selama 3 hari tanpa extra fooding. Selepas penjemuran, 3 hari tanpa extra fooding, hanya bijian dan air minum. Hari selanjutnya, lakukan penjemuran kembali. Setelah itu kerodong, dan setiap sore kasih telur puyuh selama 2 sampai 3 hari. Setelah dirasa cukup penjemuran, kita coba kawinkan kembali. Sebelum dikawinkan, kenari jantan harus dikasih telur puyuh terlebih dahulu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman pecinta kenari mania. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat.